Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Jelang pertandingan Sriwijaya FC versus Mitra Kukar yang akan digelar pada tanggal 30 November hari Jumat nanti, manajer Sriwijaya FC Ucu Hidayat melakukan saiwar dengan menyebut pelatih RD bukanlah pelatih hebat, yang hebat adalah tim, dan Sriwijaya FC lah yang membuat RD hebat ketika meraih double winner pada 2007-2008 silam. Ya, berikut ini komentar dari manajer Ucu Hidayat tentang target di dua pertandingan terakhir. Menang. Iya. Masih. Kita lihat pertandingan nanti, Tira lawan apa? Tira lawan Arema. Dan masih ada beberapa pertandingan yang bukan kita. Artinya kita tidak kalau kita pun menang ini, kita tergantung orang, itu saja. Tapi kalau kita menang 3 waktu itu, kita tidak tergantung orang. Artinya kalau umpamanya Tira sama PSMS nanti tidak bisa melewati masa kritisnya, tetap di bawah dia. Mitra Kukar, tim RD yang sekarang. Kalau keinginan itu di back terus itu dari mana saja, tidak hanya dari Mitra Kukar. Karena bagi saya pelatih itu sama saja sama pemain ini. Mereka hari ini melatih di sini, besok melatih di situ. Apakah ini karena hebat? Tidak. Mungkinnya Mitra Kukar juga terpuruk. Sama-sama. Tidak ada yang hebat. Yang ada yang hebat. Yang hebat kan penilaian dari kawan-kawan karena pernah membawa tim ini ke... Kita lihat bahwa hebat, bagusnya pemain ini tidak hanya teknis, ada non teknis juga. Enggak. Siapa dulu pendukung? Pak Sadar Usman mati-matian dulu kan.